Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan hubungan Prabowo-Gibran usai heboh akun Fufu Fafa. Menurut Dasko, sejauh ini tidak ada keretakan antara Prabowo dengan Gibran bahkan dengan Jokowi sekalipun. Dasko menyebut bahwa Prabowo juga tidak memusingkan soal munculnya akun Fufu Fafa. Bahkan ia menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah membahas soal akun tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Dasko di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 12 September 2024. Diketahui sebelumnya akun Fufu Fafa menjadi perbincangan karena diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Akun tersebut menyerang presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya. Ugaan itu terjadi ketika Prabowo masih menjadi lawan politik Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2014 dan tahun 2019. Namun Menkominfo Budi Aristiadi mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan soal pemilik akun tersebut. Ia memastikan bahwa akun Fufu Fafa bukan milik putra sulung Presiden Jokowi. Meski demikian, Budi Ari enggan menjelaskan lebih lanjut soal hal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.